ada salah pun orang tanya, dia Cina. Lepas tu ada orang nak gaji. Dia panggil apa ke Cina tu. Hmm. Aku nak gaji ni. Hmm. Dan di hutang tu aku nak minta muhalah dulu. Hmm. Balik haji ke kiri baru kita kira semula. Hmm. Jadi nak tanya macam mana status haji? Status hajinya kalau kita gini, bukan orang berhutang tak sah haji. Ramai orang salah faham. Orang berhutang, kalau sampai masa bayar hutang, kena dulukan bayar hutang. Jika sampai masa bayar hutang, nak pergi haji, kena minta izin dengan tuan hutang. Tak boleh lari gitu. Hutang ni wajib bayar dua syarat. Syarat pertama, sampai masa yang dijanjikan. Syarat kedua, ada duit masa itu. Jadi sampai masa yang dijanjikan, kita ada Mekah. Jadi minta izin. Time bayar hutang kita janji itu bulan 6. Nah, tapi saya ada Mekah, minta izin balik bayar dahulu. Balik haji. Dia kata, okey, tak apalah. Anjok, balik bayar haji. Selesai masalah. Okey? Itu maksud dia. Lagi soalan. Haa.